Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini mau mengungkap Gua Randa daerah Pangandaran. Yang konon ceritanya di gua tersebut itu banyak didatangi kalangan bangsa manusia dari segala penjuru, yang intinya itu kaitan hajat duniawi. Ada yang minta penglaris, ada yang minta jodoh, ada yang minta untuk daya pikat atau pelet, ada juga minta bab urusan kekayaan. Kenapa sih manusia zaman sekarang itu lebih cenderung yakin tempat-tempat yang jelas jauh melenceng dari aturan agama, melenceng dari aturan akidah? Itu disebabkan manusia zaman sekarang pengennya hal urusan apapun tuh instan, tidak ribet, mengikuti dengan tata cara yang gampang mudah, yaitu mengikuti aturan-aturan sang juru kunci yang intinya diperbantukan dari kalangan jin, setan, iblis. Makanya cara apapun yang kaitannya duniawi itu mudah, pasti itu dikaitkan dari kalangan jin, setan, iblis. Tiga golongan tersebut itu bisa mencerupai apa saja, bisa mengaku siapa saja. Tujuannya agar manusia percaya, agar manusia itu yakin, agar manusia itu masuk dalam perangkapnya dan yakin sepenuhnya. Maka apa yang disampaikan melalui sang juru kunci ataupun melalui bisikan dijalankan dengan sepenuh hati. Makanya malam ini yang disebut-sebut Gua Randa di daerah Pangandaran. Kenapa sih disebut Gua Randa? Ada apa? Sedang kata randa berarti artinya kan janda. Ada apa sih dengan cerita tersebut? Makanya malam ini mau diungkap. Ya. Pesanku seperti biasa, senang ditonton, enggak senang enggak usah ditonton. Udah simpel. Biar menonton enggak gagal paham, tonton sampai akhir. Karena di tayangan video di channel saya Nusantara, itu ada penjelasan dari saya sendiri langsung. Real, detail. Bagi yang berakal sehat, bagi yang berhati nurani, bukan hati di tempat nar. Terus jangan percaya apapun yang dijelaskan dari sang mediator, karena mediator itu ditempati makhluk yang lagi diungkap lokasinya. Bisa jadi tempatin jin, bisa jadi tempatin iblis, bisa jadi ditempatin setan. Nah, karena tiga golongan tersebut itu sebenarnya itu satu, baninya Zazil. Makanya jangan percaya. Kalau masih mempercayai apapun penjelasan sang mediator terus ditelan mentah-mentah, dipercaya dan yakin, berarti salah kaprah. Karena apa? Baninya si Azazil itu ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli sejarah, ahli merangkai kata-kata. Makanya dari baninya pun sama. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, itu pesan saya seperti itu. Karena saya memberikan tayangan di channel saya Nusantara itu bukan hanya sekedar tontonan biasa. Saya tujuannya itu lagi berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman, berbagi wawasan, berbagi ilmu. Terus bukan ilmu yang untuk ngobatin orang sakit, bukan ilmu yang buat ngobatin orang kesurupan. Salah satunya ilmu sunnah rasul sebelum bepergian berwudu. Perketat zikir dalam hati selagi kita masih hidup, karena hati itu adalah jaksa jasmani, hati pula itu jaksa rohani. Maka itu sebagian ilmu jatuhnya ilmu agama. Tapi kalau untuk penanganan pengobatan itu sudah peringkat ajian, ya. Makanya ini tak berjelas. Maka bagi yang penasaran tentang bab urusan keilmuan ataupun ajian, ya silakan datang temui saya. Karena di sini mengarahkan surah, memberikan didikan kemampuan atau keilmuan ajian itu bukan kayak di luar sana cuman sekedar puasa, zikir, sholat malam, selesai.
sowan ke gurunya ataupun ke kiainya ataupun ustadznya, jawabannya semoga ilmunya barokah. Terus apa yang diperjuangkan? Terus apa yang didikir? Terus apa yang dipuasain? Tidak ngerti. Lah di sini saya untuk pihak keilmuan itu detail. Ya. Makanya rata-rata orang pengennya dapat kemampuan dari saya. Bukan pengen menjadi anak buah ataupun pasukan saya, enggak. Rata-rata ambisi keinginan untuk mendapatkan keilmuan saya. Ya. Itulah sifat karakter manusia. Di balik kemudahan segala ilmu atau segala jian yang saya turunkan, saya wariskan, saya tempatkan di sanubari orang-orangku, ada apa di balik kemudahan itu? Karena Allah punya tujuan. Saksikan. Jangan lo. Yang pinggir dikata. Semana ada selarangan. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman. Wahai seluruh penghuni di Guaranda dari Pangandaran, apapun bentukmu, dari kalangan bangsa manapun, melingkupi kesaktian apa pemimpinnya, masuk semuanya, masuk total seluruhnya. Yang namanya makhluk jin bisa mengubah bentuk apa saja. Jin bisa berwujud apa saja, jin bisa mengaku siapa saja, salah satunya mungkin begini. Sosok seekor ular, seekor buaya, seekor kayak King Kong, raksasa lah bilangnya. Itu suka-suka dia, tujuannya perubahan itu supaya manusia itu percaya. Percaya dan yakin dan takut, tujuannya seperti itu. Agar bahasa kalian bisa dicerna dalam bangsa manusia, berubahlah sosok manusia sesuai dengan wadah yang kalian tempati. Allahu Akbar. Allah. Kalian aku hadirkan ke sini dengan cara ku terima apa tidak? Tidak. Kenapa tidak terima? Apa yang bikin kalian tidak terima? Kau membuatku marah. Marah? Ya. Sampai kapan dirimu akan berhenti? Sampai kapan aku tidak akan berhenti sebelum mandat sabda dan juga restu guru-guruku dan restu dari minallah dicabut, aku tidak akan berhenti. Belum puaskah junjungan kamu? Kepuasan itu bukan milikku. Tapi kalian bangsa manusia hanya memiliki sifat syukur, bukan kata puas. Kalian aku hadirkan ke sini tidak lain untuk mencocokkan cerita di luar sana. Benarkah yang disebut-sebut Gua Randa itu tempat pesugihan? Jangan kau halang-halangi jalan kami. Jangan kau halang-halangi untuk jalan apa kami. Apa membuka? Tujuan mencocokkan cerita yang manusia di luar sana menceritakan. Banyak manusia yang datang berbondong-bondong dari segala penjuru, mengadakan ritual sesaji sampai bermalam di lokasi gua tersebut untuk mewujudkan segala keinginan hajatnya. Itulah kemauan bangsamu, bukan kemauan bangsa kami. Iya, berarti pertanyaanku itu benar apa tidak? Tentu saja benar. Benar. Kalian kami itu menempat di gua tersebut itu atas dasar perintah siapa? Junjungan kami. Siapa junjungan kalian? Pantai Selatan. Pantai itu Selatan. Sudah kamu hancurkan. Begitu. Ya. Kami melihat saat dirimu menghancurkan. Kami ada di sana. Kenapa kalian tidak bantu junjunganmu, sesembahanmu dihancurkan, dilenyapkan? Pasukanmu sangat banyak. Itu karena Allah memberikan ridha. Allah memberikan restu dengan perjuanganku semata-mata, bukan untuk sendiri. Seluruh alam pun memberikan ridha dan restu. Seluruh alam. Lalu sampai pun kapan dirimu akan puas? Aku tidak memberikan kepuasan. Karena aku yang diinginkan hanya itu, bukan kesalahan kamu. Salahkan bangsamu sendiri.
Masalah kesalahan bangsaku sendiri kembali lagi karena kalian itu selalu memberi iming-iming, memberi penjelasan yang melambung membumbung sampai ke langit. Kami hanya menambahkan saja keinginan mereka agar mereka yakin kepada kami. Sama saja. Begitulah, tapi itu bukan ulah kami seutuhnya. Jangan kau salahkan kami. Karena kalian sudah menabur kemampuan kekuatan kalian untuk masuk ke wadah-wadah manusia yang jauh dari agama. Jauh dari tata cara rohnya. Jauh meleset dari aturan akidah. Tidak mengerti. Biarkan saja. Biarkan saja. Mereka. Apa yang menjadi keinginan mereka? Kau menempat di gua randa tersebut sudah berapa lama? Sudah sangat lama. Sudah berapa abad? Sudah berapa abad? Ya. Kenapa masyarakat mengakui di situ namanya gua randa? Itulah nama mereka. Kami tidak menamainya apapun. Berarti kalian hanya menumpang, ya. Memanfaatkan tempat, ya. Ya. Karena kalian menyampaikan ke juru kunci orang pintar. Ya. Ya. Orang pintar itu menyebar suaranya. Yang disampaikan kalian itu meyakini semuanya, maka manusia itu berbondong-bondong. Tentu sama saja. Sama saja seperti itu. Itu tugas kami. Hentikan ocehanmu. Sekarang begini, bukan aku yang berhenti oceanku, tapi tinggalkan kosongkan lokasi itu untuk selamanya. Tidak mau. Kecuali junjungan kami yang menyuruh kamu. Begitu. Ya. Balaskan dendamku. Aku tidak akan berhenti. Luapkan kemarahan kalian. Kerahkan seluruh kekuatan kalian, kesaktian kalian. Seberapa dahsyat sanggupkah menjangkau rekat tumpuhku ini? Silakan. Dendam kami akan. Kemampuan kalian, kekuatan kalian akan memakan bentuk rupa kalian sendiri. Silakan arahkan kalau ingin bukti. Apa yang kuasa? Itulah kekuatan kalian yang bangga-banggakan. Pantas saja ratu kami berdaya. Jangankan sosok seekor naga, kekuatannya sangat besar. Mengobatkan aku dilahirkan. Ayo, sampai kapan dirimu akan puas? Aku tidak akan menemukan kekuasaan. Menghancurkan bangsa kami. Kena-kena dariku. Menanti. Junjungan kami sudah terkawal. Menanti dengan ketidakakai itu. Lihat saja. Sudah memuaskan nafsumu. Karena di luar sana antek-anteknya para dayangnya masih mengakui bahwa pantai selatan itu masih ada. Itu tugas kami dari junjungan kami. Sama saja. Andaikan kalian semua seluruh kalangan bangsa kalian mengakui keberadaan dan junjungan kami tidak akan pernah berhenti. Itulah tugas kami dari junjungan kami. Sampai kapanpun. Malam ini tidak akan pernah berhenti sedikit pun. Randa kalian tetap hidup. Kehidupan kalian bukan gua randa. Kehidupan kalian di sana menyerap di pantai selatan dasar laut. Selamat tinggal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap gua randa di daerah Pangandaran yang disebut-sebut ceritanya di situ itu tempat bertapanya Ronggeng yang konon cerita
Ronggeng itu suaminya dibunuh, tapi sukmanya Ronggeng itu di situ. Itu cerita ngarang. Ya. Dulu awal mulanya kenapa di situ sebut Gua Randa? Zaman dulu itu kehidupan manusia untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan anaknya, keluarganya itu sulit. Dia seorang janda punya anak 5 dan dia juga berjualan di pasar. Jualannya apa? Kayak dedaunan, sayuran, juga peyem. Anaknya 5 kecil-kecil nunggu di rumah. Tapi jualan itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis, tapi tetap selalu bersyukur beliau. Kenapa? Beliau sudah mengenal ajaran Islam, yakin dengan aturan Islam, yakin dengan Rabb-nya, maka selalu bersyukur walaupun pendapatan kecil, tapi bisa untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang 5 itu. Karena beliau ditinggal suaminya, kondisi waktu anak nomor 3-nya itu meninggal, waktu anak nomor 3 dalam kandungan suami itu meninggal. Berjalan waktu, pulang dari pasar, si ibu tersebut sambil nenteng anak berjumpa dengan seorang waliullah, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Berjumpa, "Ya waliullah, engkau kan kekasih Allah. Saya mohon doakan biar hidupku berkah, hidupku barokah, bisa tetap menjalankan ibadah dan bisa membiayai kebutuhan semua anak-anakku." Sang waliullah tersebut menyampaikan sambil tersenyum, "Sungguh miris dan sungguh mulia, ditinggal suami tapi dibebani anak, tapi tidak merasa terbebani, tetap berusaha kekeh supaya tetap menjalankan ibadah." Maka sang waliullah tersebut menyampaikan, "Agar hidupmu berkah, agar hidupmu barokah, dan darah keturunanmu tetap dicukupi sama Allah dan tetap istiqomah, kamu menjalankan puasa. Selama puasa itu 41 hari kamu berbanyak zikir selawat di dalam gua tersebut." Karena yang menyampaikan seorang waliullah yakin dijalankan selama 41 hari sholat zikir, ya kan, di dalam gua tersebut, si anak ini justru memang semuanya kebutuhan dicukupi sama Allah. Jadi pandangan anak itu ibunya selalu ada setiap hari memberi makan, masakan, jajan, padahal asli ibunya itu masih dalam kondisi di gua menjalankan puasa selama 41 hari untuk mendapatkan berkah dan juga ridho untuk anak-anaknya itu. Karena berjalannya waktu, ada manusia yang tahu, oh ternyata ibu ini, si nenek ini yang jualan tadinya di pasar, sekarang dia lagi bermeditasi, bertapa supaya hidupnya berkah. Itu loh. Selesai kondisi menjalankan puasa tersebut 41 hari, pulang anak-anaknya itu sehat, seger, pada lagi pada tak daruslah lagi baca Al-Quran, diajari nama Syekh tersebut, ya. Rumahnya yang tadinya rewet jadi bagus. Disitulah seorang guru memberikan pengarahan, seorang guru memberikan wejangan, begitu anak buahnya, santrinya yakin dijalani, maka akan terjadi pula apa yang diinginkan. Jadi bukan di situ seorang Ronggeng yang suaminya dibunuh, bukan. Itu awal mulanya, dasarnya dari orang kampung. Makanya disebut Gua Randa karena itu yang bertapa, menjalankan meditasi, berpuasa selama 41 hari seorang janda. Itu penjelasan dari saya. Percaya syukur dan berada terserah. Karena manusia zaman sekarang, apalagi tempat yang pernah disinggahi kalangan bangsa manusia yang memang diistimewakan sama Allah, yang diangkat derajat sama Allah, begitu manusia tidak ada, bangsa jin, setan, iblis berlomba. Nah,
berlomba mengatasnamakan. Makanya sosok-sosok tersebut ada perempuan yang pakai kemben, gendong, kayak orang zaman dulu lah, selendang. Terus ada juga yang separuh badan ular separuh manusia. Sebenarnya itu antek-antek dari pantai selatan. Yang aslinya itu bukan seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah berkat rahmat dari Allah, percaya atau tidak, malam ini tempat gua randa itu steril, tidak akan bisa dikuasai makhluk setan, jin, iblis manapun yang menyesatkan bangsa manusia dengan cara apapun. Karena mereka semuanya lenyap, tidak akan kembali lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara. Salam satu dunia. Takbir.